Jelang buka puasa, warga kota Sengkang, Sulawesi Selatan mulai berburu takjil di pasar Ramadan. Sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan tiba, warga di Kabupaten Wajo, khususnya di kota Sengkang, Sulawesi Selatan, jelang berbuka puasa, mulai berburu takjil. Sebuah tempat di Jalan La Tenri Laito Sengeng Sengkang selama bulan puasa ini dirubah menjadi pasar Ramadan. Di pasar Ramadan, warga bisa menemui berbagai jenis menu makanan tradisional yang sudah jarang ditemui. Makanan tersebut diantaranya Sanggara Balanda, Sikaporo, Paria Kambu, Lawa Bale, dan beberapa takjil seperti pisang ijo, barongko, dan jalangkote. Bapak berburu apa ini untuk kami, takjil? Kami berburu takjil ini persiapan untuk buka puasa. Karena kita lihat di sini banyak kue-kue tradisional yang harganya terjangkau dan murah. Dan banyak juga makanan-makanan tradisional yang disiapkan oleh masyarakat. Yang tentu pada hakikatnya ini sangat efisien untuk kami lakukan. Harga yang ditawarkan para pedagang cukup murah dan terjangkau. Pasar Ramadan ini juga menjadi wisata kuliner bagi warga kota Sengkang jelang berbuka puasa. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One, mengabarkan.